Shalom, welcome to Andreas DAB channel. Subscribe my channel and enjoy this video. Check this out. Okay guys, selamat pagi menjelang siang. Akhirnya ini aku mau OTW untuk modif si Hillboy. And this is Hillboy setelah sekian lama tidak muncul di konten ya. Stangnya udah jelek banget, gasnya udah kendor banget dan gak nyaman. Dan banyak bagian yang harus diperbaiki nih guys. So ini sedikit demi sedikit bakal dimodif PPKM. Pelan-pelan kita modif guys. OTW ya. Hari ini jatahnya Hillboy buat ganti stang, pasang gas spontan, ganti hand grip, dan nanti penyesuaian lah. Adakah progres dan lain sebagainya? Kalau memang ada, sekalian pasang guys. Seperti yang sudah diinfokan ya, Hillboy itu mengalami beberapa kerusakan. Salah satunya yang gak nyaman tuh kunci kontaknya guys, karena bagian kontak ini sudah lodek, bahasa Jawanya ya. Dia sudah bermasalah sehingga switchnya tuh sudah gak tepat. Sering kali kalau dipakai jalan gini, dia bisa mati sendiri guys. Ngeri toh. Kalau kita pas nikung, kita butuh momentum, kita butuh torsi, gasnya mati atau mesinnya mati karena kontaknya nggak connect, nah itu kan bahaya banget. You first bro. Okay. Oh, lagi diperbaiki kah? Be careful. Dan besok baru dicari solusinya. Kalau harus ganti apa ya, bagian kontaknya atau part kontaknya itu namanya kurang tahu ya aku. Nanti kalau bagi siapa yang tahu silahkan komen ya, namanya apa ini bagian kontak ini. Kalau diganti bagian itunya kan harus ganti sepaket kan, termasuk bagian kontak on off, kemudian di bagian tangki bensin, bahkan di jok belakang itu kan harus ganti semua. Nah ini coba dipikirin solusinya yang lebih hemat biaya apa ya, yang lebih simple aja supaya nggak ganti semuanya gitu loh guys. Sempat kepikiran bahwa akan diganti ke modif ke keyless aja ya, keyless. Bacanya yang bener kan keyless ya, keyless. Kita pakai yang elektronik itu supaya bisa dihidupin dari jarak jauh juga. Nggak tahu itu sistemnya gimana, tapi penasaran kayaknya itu bisa gitu loh dilakukan. Kalau memang ininya bermasalah ya udah dipakai aja keyless itu. Nanti kan pasti bagian modifnya mungkin entah di tempatnya Agus ya, Agus tempatnya MSC modifikasi, nanti kita coba apakah memang bisa. Kalau nggak bisa ya terpaksa haruskah ganti semuanya guys. Boleh yang mungkin udah pengalaman mencoba keyless juga, kalian bisa komen-komen ya. Solusi yang paling tepat untuk masalah seperti ini, yang hemat biaya, kalau bisa seperti apa ya guys. Gitu. Nah ini OTW ke AAP Motor Jogja Motorsport. AAP Motorsport Jogja. Sebelumnya kesana tuh modif si Chris, dan ini kita sekarang modif si Hillboy. Gantian guys, kita manjain dia. Buat yang baru pertama datang ke channel ini, jangan heran ya, ini namanya memang Hillboy, bukan Hillboy. Oke. Bagi yang belum tahu sejarahnya, silahkan ikuti konten-konten atau tonton ya video-video sebelumnya, supaya tidak salah paham. Nanti ku kasih paham lah lewat video-video itu guys, kenapa kok namanya Hillboy, dan ini New Fiction Advance tahun 2015. Oke, lanjut guys. Bang, stangnya ganti apa? Stangnya ganti stang dit. Kita lihat aja guys, ikuti vlog ini seterusnya ya. Tonton, jangan di skip-skip supaya tahu lengkapnya ya. Nanti ganti stang, gas spontan, proguard. Semoga nggak kepengen yang lain lah. Masih di masa pandemi, harus hemat-hemat dulu guys.
Buat yang belum tahu ya, letak AAP Motorsport Jogja itu di mana? Ini dia, Hartono Mall sebelah kanan itu. Kemudian ini udah lewat tempat pos polisi, apa sih namanya ini? Kantor polisi. Lalu ada rumah sakit Yogyakarta International Hospital, JIH. Sebelah kiri, langsung pelan aja guys. Ini JIH ya, sebelah kiri JIH. Dan siap-siap untuk sign ke kiri. Sebentar lagi kita akan sampai guys. Bisa juga lewat jalur dalam, nanti munculnya di tempat ini. Semoga masih sepi supaya cepat ditangani guys. Oke, mantap. Yuhu. Oke guys, kita sudah sampai di AAP Motorsport Jogja. Lagi buka nih, masih sepi banget. So, see you. Oke guys, sudah sampai di AAP Motorsport Jogja ya. Dan itu dia, Hillboy. Mau diapain ya? Ini dia, yang sudah lama gak melihat Hillboy. Ini dia kawannya ya. Ganti stang, pasang gas spontan, hand gripnya ganti. Stangnya ganti apaan ya? Kita lihat aja nanti guys. Ini baru ditangani sama masnya, oke? Okay?